Kasus narkoba sudah benar-benar merambah dunia pendidikan di Kabupaten Rejang Lebong. Hal tersebut terlihat dari berhasil diamankannya seorang pelajar SMK di Kabupaten Rejang Lebong yang berprofesi sebagai kurir narkoba jenis sabu. Pelajar yang nyambi sebagai kurir narkoba tersebut adalah AL, warga Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Curup Timur. Di mana saat ini, AL merupakan kelas 12 salah satu SMK di Kabupaten Rejang Lebong yang baru selesai mengikuti UNBK Kamis kemarin. Dari tangan AL, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa paket kecil sabu seberat 0,4 gram. AL diamankan saat mengantar barang haram tersebut kepada salah satu pembeli. Sebelum diamankan, AL yang menyadari tengah dikejar petugas berusaha menghilangkan barang bukti dengan membuang sabu-sabu yang ia letakkan ke dalam bungkus rokok. Kapolres Rejang Lebong AKBP Jeki Rahmat Mustika SIK melalui Kasat Narkoba Ibtu Samson Sosa Hutapea didampingi Kanit Idik Aibtu Joinaidi menjelaskan terungkapnya kasus tersebut merupakan hasil pengembangan dari pengungkapan kasus narkoba yang dilakukan oleh jajaran Polres Kepahyang beberapa waktu lalu. Sementara itu, berdasarkan pengakuan AL, ia setidaknya sudah 4 kali mengantarkan barang haram jenis sabu tersebut kepada para pembeli. Oleh bandarnya, dari setiap kali menghantarkan pesanan, ia diberi upah sebesar Rp100.000. Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat dengan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman penjara minimal 5 tahun dan maksimal penjara seumur hidup. Penangkapannya awalnya pada hari Senin, kita kerjasama dari Polres Payang, ada informasi ada kurir. Nah, kurir yang akan melakukan transaksi narkotika golongan 1 jenis sabu di daerah Sukaraja, Curup. Terus kita melakukan penyelidikan pada saat jam 2, pada saat TSK ini mau mengantar barang, kita lanjutkan penangkapan. Setelah kita tangkap, dia lalu membuang ke pinggir jalan sebuah kotak rokok. Terus kita kejar, tersangka yang dapat, kita lakukan penggeledahan, ternyata isi dalam kotak rokok tersebut narkotika golongan 1 jenis sabu. Ditangkapnya di mana, Pak? Di jalan daerah Sukaraja, Pak. Sukaraja, jalan umum, Bang? Ya? Jalan umum. Masuk gang. Status tersangka sendiri, Bang? Status tersangka sendiri pelajar, tapi sudah dewasa gitu, kalau umur sudah dewasa gitu. Pelajar kelas berapa? Kelas 3. Kalau sudah ujian. Ikut ujian ya, Bang, ya? Ikut. Kurir dari hasil itu. Dari 100. Berapa? 100. 100 ya. Setiap sekali bawa satu paket atau satu? Satu paket ya. Udah lama kita jalani ini, Dek? Belum 4 bulan. Untuk apa duitnya? Tidak ada untuk banjo. Banjo, Bang. Jual ke kawan juga ada di sekolah? Tidak. Itu dari mana barang? Dari daerah mana? Arya Priko, Rejang Lebong, melaporkan.